我们的豪队军团封锁了，还是我在骑兵伤亡情况，齐路，去看看。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Paper Reaper episode 37-39. Di bagian sebelumnya kita sudah mengetahui kalau pedang milik Siu bernama Pedang Siu merupakan salah satu mahar kayu terbesar yang pernah dibuat oleh para Kurcaci. Di sisi lain, Stelling melamar Carden dengan memberikannya sebuah harta gelang pemberian Chansi. Di bagian sebelumnya juga, serangan dari ras iblis membuat si Jin harus tewas dalam pertempuran dan juga mengakibatkan trauma berat kepada Ming Hui. Karena situasi timur yang semakin berat, Chan Xing memerintahkan kepada Dilin supaya bisa pergi ke sana untuk memimpin Benteng Warren. Setelah itu, Stelling yang juga ikut mempertahankan wilayah timur berhasil menaklukkan kota Pai yang sedang dikuasai oleh pasukan ras iblis, yang mana mereka dipimpin oleh Jenderal Ole. Scene berlanjut di ruangan presiden. Chan Xing menjadi sangat marah kepada Long Minghai karena masih belum mendapatkan kabar dari garis depan. Kemudian Long Minghai menyampaikan bahwa pasukan Dilin di Benteng Warren meminta kantor komando agar mengirimkan pasukan tambahan untuk memperbaiki tembok benteng. Scene berganti ke kota Pai. Terlihat Stelling kedatangan seorang perwira dari pasukan pusat di PC-7 yang melaporkan bahwa saat mereka mengawal evakuasi para penduduk kota Pai, mereka menemukan banyak pasukan ras iblis, yang mana yang paling lambat akan sampai di persimpangan Sungai Greywater pada besok malam. Setelah mengetahui informasi itu, Stelling berencana akan membawa pasukannya pergi dari kota Pai dan menyerbangi Sungai Greywater terlebih dahulu sebelum pasukan lawan sampai ke sana. Terima kasih. Beberapa saat setelahnya, Jenderal Yun mendapatkan informasi dari bawahannya yang bernama Naran mengenai pasukan Stelling yang telah meninggalkan kota Pai. Jenderal Yun kemudian memerintahkan agar seluruh pasukan bersiap untuk melakukan pengejaran kepada pasukan Stelling tanpa melakukan penyerangan. Scene kembali berganti. Di dalam perjalanan pasukan Siu menuju kota Yiben, mereka secara tak sengaja bertemu dengan pasukan dari Lehong yang dipimpin oleh Duke. Pasukan Siu sempat melakukan serangan kepada mereka, karena pasukan Siu berpikir kalau mereka adalah pasukan ras iblis. Kemudian Duke menyampaikan sebuah informasi penting mengenai situasi Stelling yang dalam bahaya, yang mana Stelling yang berada di kota Pai akan segera diserang oleh pasukan ras iblis. Pada awalnya, Siu tak ingin mempercayai Duke, karena seperti yang diketahui, kalau mereka adalah salah satu bawahan dari pengkhianat Lehong. Lalu Duke berusaha meyakinkan Siu dan juga memberitahu kalau ia dan pasukannya pernah dikurung oleh Lehong, karena mereka tak ingin memberontak melawan keluarga Yisuan bersama dengan Yang Mihui. Bahkan Duke bersama pasukannya tak mempermasalahkan kalau Siu dan yang lainnya tidak mau mempercayainya, serta mereka bersedia untuk dihabisi pada Sari juga. Pada akhirnya, Siu memilih untuk percaya kepada mereka semua. Di sisi lain, terlihat Stelling bersama seluruh pasukannya sudah meninggalkan kota Pai dan akan segera pergi melewati Sungai Greywater. Kembali ke Camp Siu, Siu mengumpulkan seluruh pasukannya dan memberitahu kalau ia akan pergi ke kota Pai dan bergabung dengan pasukan pusat. Karena perjalanan ke sana sangatlah berbahaya, Siu memperbolehkan pasukannya untuk tidak ikut pergi bersamanya. Meskipun begitu, seluruh pasukannya tetap setia dan bersedia untuk mengikuti kemanapun Siu pergi. Bahkan Duke dan pasukannya menawarkan diri untuk juga ikut pergi bersama Siu. Scene kembali ke pasukan Stelling. Ketika mereka sedang beristirahat, Stelling, Xin Lu, dan Wei San sedang menyusun rencana agar dapat menyerbangi sungai dengan aman. Mereka bertiga juga sudah mengetahui mengenai pasukan Jenderal Yun yang selalu mengikuti tanpa melakukan penyerangan. Setelah itu, ketika melanjutkan perjalanan, Stelling memutuskan untuk membagi pasukan utamanya menjadi dua, agar dapat mengecoh pasukan ras iblis, yang mana Stelling memimpin pasukannya untuk berbelok-belok ke arah berbeda. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Qin Lu terus berjalan lurus menuju sungai. Tak berselang lama, pasukan Jenderal Yun yang sedang menyusul mendapatkan laporan dari pengintai mengenai pasukan Stelling yang berpisah. Lantas, Jenderal Yun pun memutuskan untuk tak gegabah dalam mengambil keputusan.
Kemudian, pasukan Jenderal Yun melepaskan anak panah yang sudah dipolesi dengan api, yang mana hal itu membuat seluruh hutan terbakar. Setelah itu, Jenderal Yun memberikan perintah untuk memblokade area sejauh 5 mil supaya Sterling tak dapat kembali ke kota Pai. Di sisi lain, Sterling sudah terkepung oleh api, memutuskan untuk memimpin seluruh pasukannya pergi melewati api-api tersebut. Setelah keluar dari hutan, pasukan yang dipimpin oleh Qin Lu pun kembali berdatangan. Qin Lu menjelaskan mereka tak dapat melewati sungai karena persimpangan sungai telah diblokade oleh pasukan Kadun. Pada keesokan harinya, pasukan Xiu tampak sudah berada di dekat perkemahan pasukan Ras Iblis yang dipimpin oleh Jenderal Yun. Di sana, Xiu pikir untuk menyusun rencana pembunuhan kepada Jenderal Yun. 那是魔，见过他们军队的旗帜，大人的魔族将军，嗯，英，哎，管他是，那么本副统领羽林军数十万人马，不，我觉得对付这么一个小的灰水河方向不放，而不此，我要让他们感受感。Setelah itu, Xiu ingin menyusup dengan membawa dua budak orc dan memanfaatkan duka agar dapat berpura-pura menjadi pasukan dari Lei Hong. Saat berada di perkemahan Jenderal Yun, Duke mengatakan kepada penjaga bahwa mereka yang menumpang beristirahat di dalam perkemahan. Duke bahkan memberikan sekantong uang sebagai sogokan. Alhasil, penjaga pun membiarkan Duke dan yang lainnya untuk menginap satu malam saja. Ketika berada di dalam perkemahan, mereka langsung menghabisi dua penjaga yang mengantarkan mereka. Sesudah itu, Xiu memerintahkan kepada Duke untuk membakar makanan ternak. Sementara Loji dan sisanya akan pergi ke kandang kuda untuk melepaskannya dari kandang. Akibat dari terbakarnya makanan ternak, membuat tenda-tenda Ras Iblis ikut menjadi terbakar. Selang beberapa saat kemudian, Mingyu dan Bai Chuan pun memimpin pasukannya untuk memulai pergerakan serta melihat sebuah asap hitam dari perkemahan. Sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan Kim Siu melawan para penjaga. Di sisi lain, Jenderal Yun yang melihat perkemahannya terbakar memerintahkan agar menghancurkan perkemahan untuk melawan para musuhnya. Kembali ke pasukan Kim Siu, mereka terlihat sudah memasuki area perkemahan dan langsung membantai seluruh pasukan lawan. Sementara itu, Jenderal Yun mendapatkan laporan dari prajuritnya bahwa seluruh penjaga telah ditumbangkan. Ia juga berpikir bahwa yang melakukan penyergapan adalah Lei Hong atau yang mereka sebut sebagai Markus Pingjing. Di waktu yang sama, Xiu yang sedang menyamar juga berakting memberikan sebuah laporan yang sama dengan prajurit sebelumnya. Akan tetapi, karena penyamarannya diketahui langsung oleh Jenderal Yun, Xiu pun bergegas menebas tangan Jenderal Yun hingga membuatnya terputus. Setelah memotong tangan Yun, Xiu melanjutkan dengan menghabisi beberapa prajurit yang berusaha menyerangnya. Kemudian, Xiu pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Singkat waktu, Jenderal Yun pun langsung dirawat. Ia sempat memerintahkan agar seluruh pasukan tak mengejar pasukan Kim Siu sebelum pada akhirnya ia pingsan. Di sisi lain, Siu bersama pasukannya terlihat sedang melarikan diri. Siu memerintahkan untuk kembali ke camp terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju kota Pai. Begitu juga dengan pasukan Sterling. Setelah mendapatkan laporan mengenai kejadian di perkemahan Jenderal Yun, Sterling memerintahkan untuk segera kembali ke kota Pai. Keesokan harinya, Sterling yang sudah berada di kota Pai menjadi sangat senang ketika melihat kedatangan Xiu bersama pasukannya. Shuai Xiu Zing Lai Yuan! Ah, Xiu! Ni zenme hulai Pai Yi? Wo zhege nan zhujue a? Bukan lai de. Simbali ke kerajaan Ras Iblis. Sang Kaisar mendapatkan laporan dari pangeran kedua yang bernama Kalan mengenai kejadian tadi malam di perkemahan Jenderal Yun. Lalu Kaisar memerintahkan pasukan Busun dan Yerma untuk melakukan pengepungan Benteng Warren dari Provinsi Mix dan Gudisa.
Selain itu, untuk melakukan penyerangan kepada Steling di kota Pai, Kaisar menyerahkan semua keputusan itu kepada Kadun sebagai pangeran pertama. Pada esok harinya, pasukan yang dipimpin oleh Kadun mulai mendekati kota Pai. Di sisi lain, Sterling dan Siu sudah menyadari kedatangan dari pasukan lawan. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi mengecek persenjataan terlebih dahulu di gudang senjata. Di sana mereka menemukan banyak senjata konvensional. Dan Siu menemukan sebuah banyak tong yang berisi minyak tanah. Siu beralih ke benteng Muaren. Dilin tampak sedang heran karena sudah 4 hari pasukan Aras Iblis masih tak kunjung terlihat. Di waktu yang sama, Lin Bing melaporkan keluhannya terhadap para putra bangsawan. Ia menjadi sangat kesal saat para putra bangsawan mulai mengacaukan para prajurit yang baik dan menggunakan prajurit-prajurit bangsawan. Lantas, Dilin memerintahkan Chopa untuk mengumpulkan seluruh bangsawan di Benteng Waran. Selang beberapa saat, para bangsawan dibiarkan berkumpul di tengah halaman dengan cuaca yang sangat dingin, sambil menunggu Dilin yang tak kunjung datang. Bahkan mereka yang berani meninggalkan halaman akan ditangani dengan hukuman militer langsung oleh para prajurit Dilin. 3 hari kemudian, Chopa menghampiri mereka. Ia menyampaikan perintah dari Dilin. Para bangsawan dapat pergi meninggalkan Benteng Waran dengan satu syarat, yakni seluruh prajurit bangsawan harus tetap tinggal. Jika mereka tidak bersedia memenuhi syarat, maka pada esok hari mereka harus kembali berkumpul di halaman. Pada keesokan harinya, para bangsawan pun menyerahkan prajuritnya dan segera pergi meninggalkan benteng. Di saat yang bersamaan, Dilin mendapat laporan dari Chopa bahwa Hilining memimpin sejumlah besar pengungsi provinsi Ilya termasuk Minghui untuk mundur ke Benteng Waran. Setelah itu, ia mendapatkan kabar kalau Steling sedang memimpin pasukan demi menyerang Kaisar Dewa Iblis. Sedangkan Manekem Siu, ia sama sekali tak mendengar kabar satupun. Mendengar informasi itu, Dilin pun menjadi sangat emosi dan juga kesal. Ia berpikir kalau Siu sudah membawa pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Steling demi melawan pasukan Ras Iblis. Merasa khawatir akan saudaranya, Dilin memutuskan untuk pergi menyusul mereka. Ia memerintahkan Chopa untuk segera menyiapkan pasukan kapeleri dan membawa persediaan untuk 6 minggu. Sementara urusan Benteng Waran akan Dilin serahkan semuanya kepada Lin Bing. Sim berganti ke kota Pai. Terlihat pasukan Aras Iblis sudah berada di depan kota, sehingga pasukan Sailing pun mulai bersiap untuk memanah. Sampai mengerti! Tifang ada 200 meter. Akan tetapi, saat pasukan musuh mulai berada di dalam jangkauan 200 meter, ternyata prajurit Ras Iblis bersembunyi maju bersama dengan para warga biasa yang dijadikan sebagai tahanan. Oleh karena itu, Steling pun mulai kebingungan dalam mengambil keputusan, karena mereka tak bisa sembarangan menghujani serangan kepada para musuh. Tak berselang lama, para penduduk yang menjadi tahanan merasa muak, lantas mereka pun mulai melakukan pemberontakan dengan melawan pasukan musuh. Di waktu yang sama, dan keputusan yang sangat berat, Steling memilih untuk segera menghujani mereka semua dengan tembakan panah. Di sisi lain, Kadun memberikan perintah untuk menghabisi semua tahanannya. Di saat itu juga, seluruh pasukan di kota Pai tak dapat menahan air mata mereka. Mereka juga mulai menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yang didedikasikan kepada seluruh penduduk yang dengan gagah berani tumbang dalam peperangan. Namun
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja ke lanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.